apa? Itu link itu apa link jebakan bang? Bekon nyobek atas nama BRI kan? Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel. Viral video suami istri nangis histeris, uang tabungan 1 miliar lenyap gara-gara klik link pesan di WA. Simak video sampai tuntas. Nasib malang harus dialami oleh pasangan suami istri usai melakukan klik pada tautan asing yang muncul pada aplikasi WhatsApp. Tak berselang lama, uang tabungan sejumlah lebih dari 1 miliar lenyap seketika. Kejadian ini sungguh sangat memilukan ketika viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pasangan suami istri itu menangis histeris setelah kehilangan uangnya. Seolah tak terima dan merasa terpukul. Keluarga tersebut pun menangis tanpa henti lantaran uang mereka lenyap dan hanya tersisa 14 juta saja. Dilansir dari akun Instagram @duniapunyacerita mengunggah video yang memperlihatkan sebuah keluarga menangis heboh saat melaporkan kehilangan uangnya sejumlah 1 miliar 114 juta ke kantor polisi Kamis 9 Juni 2022. Kejadian yang terjadi di Parupuk Tebing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat itu membuat laki-laki tersebut kehilangan uangnya sejak ia menerima pesan di WhatsApp. Menurutnya, pada pesan WhatsApp itu ia dikirimin sebuah link. Saat link tersebut diklik, uangnya di dalam ATM perlahan menghilang. Awalnya kronologinya gimana sih Pak? Kok bisa hilang? Tanya seorang di balik video tersebut. Ya, di pesan WA ada transaksi tambahnya. Setelah mereka mengklik link tersebut, uangnya mulai terpotong sebesar Rp150.000 setiap bulannya melalui transaksi yang bahkan tak pernah ia lakukan. Mau tetap atau diubah karena transaksi ataupun nggak transaksi, tetap kena Rp150.000 per bulannya. Ya, mending saya ubah karena jarang transaksi asal nggak dipotong. Ujar lelaki tersebut tak kuasa menahan tangisnya. Bantu saya bu, tolong bantu saya, sambungnya memeluk wanita yang diduga istrinya. 1 miliar tabungan saya habis semua, ujar lelaki itu. Atas kejadian tersebut, sejumlah warganet ikut memberikan komentar. Masyarakat turut prihatin atas kejadian yang menimpa keluarga tersebut. Astagfirullahaladzim, setengah mati bapak ibu itu mengumpulkan uang dengan bekerja keras. Mungkin buat sekolah anak-anaknya besok kalau mau kuliah. Biaya kuliah kan mahal. Kasihan sekali, semoga bisa kembali uangnya. Amin, ujar seorang warganet. Astagfirullahaladzim, semoga digantikan dengan yang lebih baik ya Pak. Nggak kebayang gimana stresnya kehilangan 1 miliar. Kita yang kadang cuma kehilangan 100 ribu saja, gerutunya nggak udah-udah sambung yang lain. Beneran kok ada modus penipuan baru kayak gini? Baru 2 hari lalu ada WA mengatasnamakan bank. Katanya ada pembaharuan sama seperti yang Bapak itu katakan. Terus kalau kita setuju atau tidak setuju, bakalan ada link muncul. Tapi saya udah tahu kalau itu tuh penipuan, imbu warganet lain. Sosok di balik video itu juga menduga, jika keluarga yang kehilangan uang sejumlah 1 miliar 114 juta itu terkena phishing. Phishing adalah bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi dan kartu kredit. Melalui komunikasi elektronik, seperti surat elektronik atau pesan instan yang seolah-olah itu dari institusi resmi. Informasi dikutip dari berbagai media massa. Belajar dari peristiwa ini, saya menghimbau kepada seluruh pemirsa Agri Fanani untuk tidak gampang percaya dengan transaksi yang sering muncul di grup WhatsApp maupun di media sosial lainnya. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. Yang